Hello everyone, selamat datang di channel Informan 007. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas manfaat atau khasiat dari daun mimba untuk kesehatan kalian. Ya, ternyata banyak tanaman yang berada di sekeliling kita dapat dimanfaatkan untuk pengobatan berbagai jenis penyakit. Salah satunya ialah mimba atau dalam bahasa latinnya disebut dengan Azadirachta indica ajus. Mimba tergolong tanaman perdu yang ditemukan pertama kali di kawasan Hindustan atau India. Ya, tentu daun ini bisa kalian dapatkan di sekitar di pesisir pantai atau di daerah-daerah pinggiran kota. Dan apa saja sih manfaat atau khasiat dari daun ini? Sebelum kita membahas khasiatnya, kalian bisa mengkonsumsi daun ini dengan cara rebuslah 10 lembar sampai 15 lembar daun dengan 2 gelas air menjadi 1 gelas air dan konsumsilah satu hari sekali, jangan berlebihan karena nanti kalau berlebihan malah akan mendapatkan efek sampingnya, bukan mendapatkan manfaatnya. Lantas apa saja sih manfaat dari tanaman herbal ini? Yang pertama yaitu pengobatan diabetes. Ya, apa hanya itu? Tentu saja tidak. Dijelaskan dalam sebuah penelitian bahwa bagian dari mimba ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan alami guna menurunkan kadar gula darah. Ya, manfaat yang kedua yaitu pengobatan diare. Jika Anda sering terserang diare, gunakanlah daun mimba. Ambil beberapa lembar daunnya, kemudian cuci dan rebuslah dengan sekitar 2 gelas air sampai mendidih. Lalu konsumsilah satu hari sekali sampai diarenya sembuh. Manfaat yang ketiga yaitu pengobatan masuk angin. Ya, daun mimba juga bisa digunakan untuk mengobati masuk angin. Caranya dengan seperti tadi, direbus dan dikonsumsilah secara teratur. Manfaat yang keempat yaitu pengobatan luka. Untuk mencuci luka baru, luka gores atau luka memar, Anda juga bisa menggunakan rebusan air daun mimba dan pastikan air yang digunakan adalah steril dan benar-benar matang. Dan yang terakhir yaitu manfaat yang kelima yaitu daun ini juga bisa dimanfaatkan untuk program keluarga berencana. Ya, mungkin kalian belum banyak yang tahu kalau minyak mimba dapat juga dijadikan sebagai pembantu kelancaran program KB. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa minyak mimba tidak memberikan efek samping terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Ya, mimba digunakan untuk membunuh sel sperma sehingga pembuahan tidak terjadi. Dan itulah manfaat dari daun mimba atau khasiatnya untuk kesehatan Anda. Dan ingatlah bahwa kemampuan obat herbal atau daun herbal itu tidak bisa dibandingkan dengan penggunaan obat medis. Namun, herbal seringkali lebih aman dibandingkan dengan obat medis. Walau demikian, penggunaan obat herbal atau obat medis harus dikonsultasikan ke dokter. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terima kasih dan sampai jumpa di video-video bermanfaat berikutnya. Salam dari Informan 007.